Saudara, banjir bandang terjadi di dua desa di Kabupaten Parigi Mutong Minggu pagi. Satu warga ditemukan meninggal dunia, sementara dua warga masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Banjir bandang terjadi Minggu pagi pukul 5.40 WITA di Kecamatan Toribulu, Parigi Mutong. Banjir terjadi karena intensitas hujan tinggi dan meluapnya sungai Toribulu. Luapan banjir mengakibatkan beberapa rumah warga dan satu jembatan penghubung dua desa terputus. Tim SAR gabungan dan warga temukan satu korban banjir bandang dan dua lainnya masih dalam pencarian. Tiga warga dinyatakan hilang akibat banjir bandang di dua desa, yakni Desa Sibalago dan Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Satu jenazah berhasil ditemukan dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Toribulu. Sementara dua warga yang hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan dan warga. Informasi lain, saudara, Ketua Umum. Informasi tadi sekaligus menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.